Eh, duit kita tak cukup ni weh. Tu lah. Kena cari lagi ni weh. Aku dah dapat seorang lagi, kita pau lah. Okey juga ni. Cari siapa yang lalu jap lagi. Ah, betul, kita betul. Kita pau je. Siapa masa kita? Eh, kita cari orang je. Jap. Nak mana? Lagi mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi salam pula. Lagi mana? Nak pergi ke masjid. Masjid. Kau tak payah semuyuh lah. Apa ni? Serban? Haa, serban. Eh, kita orang tak ada duit ni. Boleh pinjam tak? Saya tak ada duit. Betul. Betul ke ni? Kau tipu aku eh? Saya tak tipu. Betul, saya tak ada duit. Cek dia. Hey, betul ni. Betul tak ada ni. Buka tangan kau. Kayu apa ni? Ini kayu, kayu sugi. Ni orang yang orang buat gesok gigi kita ke? Ya. Yeah. Hey. Ini sunnah Nabi. Eh, hey, orang pakai bro gigi dengan ubat gigi. Tak pakai dah benda ni. Tapi ini sunnah Nabi. Sunnah tak sunnah? Simpan balik gosok gigi, kuning gigi tu. Ni pula apa ni? Imat surat. Baca ke? Alhamdulillah saya baca. Kau ni nak tipu aku nombor satu. Aku tak tahu lah kau ni. Okay, sekarang ni aku nak duit je. Kau tak ada tipu aku ni juga. Nak duit kasi berduit. Betul-betul saya tak ada duit. Alah, takkan pergi macam tak bawa duit. Nanti kan ada orang jual depan tu. Mesti kau nak beli-beli. Jom, aku pegang lah. Biar jatuh ku bangkit semula, biar lemas ku renangi jua, biar payah ku terus harungi, biar tewas ku makin berani. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. جلعت له عدته ولكن كره الله بعاثهم فثبطه وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم. Mak bang, ya. Mana solat eh? Ha. Boleh tak kita solat berjemaah? Tak apa, boleh cepat. Tapi bukan solat jemaah tu lagi baik daripada solat bersendirian dan ia sunnah baginda Nabi SAW. Tak kisah, aku solat mungkin okey. Kau bahas tuan-tuan pun mana solat kau? Siapa yang buat semua ni bang? Ha? Tak ramai. Saya buat balik rumah.
masuk rehat dulu. Saya harap abang rehat dulu kat rumah saya. Lebih. Abang rehat dulu kat sini. Saya akan datang balik. Saya nak siapkan makanan untuk abang. Boleh? Saya nak dulu, abang. Aduh, jebat ni. Call tak angkat, message tak balas. Ni jebat bunyi ni. Kan ni macam tengah je. Budak sebat ni, tak jadi ni. Yang datang bunyi macam ada orang datang. Apa tu? Nasib baik aku cepat. Hah? Cepat apa benda? Dia nak bunuh kau weh. Bunuh aku apalah yang kau merepi ni, come on lah. Dia pegang pisau kot tadi. Hei, kau salah faham kot. Kau dengar aku nak cerita kat kau ni. Cerita ni macam ni. Aduh, mana cari duit ni. Beli barang banyak. Nak pau siapa eh? Woi. Kau tunggu jap. Kau senyum-senyum eh? Sedap kan eh? Nak ke? Kau rajin aku eh? Kau hajak. Woi. Kau kau tak kuat sangat lah, ha? Oh.
Eh lah, nak apa aku? Kan dah kena sebiji. Lah, ya ke? Yelah. Aduh. Kau dah kenapa pula ni? Kau biar betul weh. Ha betul lah, kenapa aku main-main ke? Kau tahu tak? Aku dah pecahkan kepada dia tadi. Huh? Aduh. Kau biar betul eh. Kita yelah. Yelah. Kenapa aku? Aduh. Oi. Cepat. Aduh, apa buat ni? Tulang kau, tak tanya aku dulu, main sempat je lah. Macam mana ni? Dah pecah kepala dia ni. Bro, bang bro. Weh. Dah ju, relax ju, relax ju, relax ju. Tak harap weh. Relax ju. Aku rasa dia hidup lagi ni. Macam mana ni weh? Kita bawa dia ke hospital lah. Angkat. Ini ju boleh dia. Aduh, bang bro. Bro, bang bro. Bro, relax bro eh. Bro, sabar bro. Oh, insyaAllah ni okey. Weh, aku nak kau hidup lah, hidup lah, hidup lah, hidup lah. Bro, sabar bro. Kau nak kau hidup. Misal weh. Relax ju, relax ju. Aku dia hidup, dia hidup. Cek kena sampai tu. Weh, kita sampai dah. Jom, 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 jom. سوف يموت يعني. إذا كنت ترى ما في شفاء. بيد الله تعالى. أما هو إصابة واصل يعني وصلت للدماغ وخطيرة جدا. على الله. برو. أمام. كوكي. Okey je, Alhamdulillah. Kau tanyalah kenapa kau baik sangat dengan aku. Aku selalu buat jahat kat kau. Hari tu aku buat jahat kat kau. Tapi kau boleh datang kat aku, selamatkan aku, rawat aku. Kenapa eh? Lepas tu kenapa pakaian kau macam macam kuno, ketinggalan? Maaflah aku cakap macam tu, cuma aku nak tanyalah. Orang sekarang pakai seluar jeans, pakai macam aku pakai sekarang, gaya style K-pop orang kata sekarang kan. Saya pun sama juga macam abang. Saya ikut idola saya punya pemakaian. Tapi siapa idola? Idola kau tu macam tinggal zaman pula gaya kau ni. Sebenarnya apa yang abang tanya tu, saya ikut idola saya. Saya ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya buat baik pun saya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah. Okeylah kau dah. Macam tu kau cakap, aku hormatlah, aku respectlah apa yang kau buat.
Itulah. Banyak-banyak borak ni lupa pula tanya nama kau. Aku pun tak tahu nama kau. Siapa nama kau eh? Nama saya Uwais Al-Qarni. Uwais. Ha, nama aku, orang panggil aku kat luar Bu Jebat. Orang panggil Jebat. Oh, Jebat. Main Jebat? Sekarang pukul berapa ya? Dah pukul 3 dah. Pukul 3 dah? Alamak eh. Boleh tak abang temankan saya? Bawa saya pergi ke tandas. Saya nak ambil wuduk. Air pelik kau ni. Buat apa ambil wuduk? Saya nak solat malam. Saya tak solat malam lagi dah lewat dah ni. Boleh tak abang? Solat malam? Solat? Kau sakit-sakit solat eh? Tak apalah. Kedai tu ajak kau. Tolong lah. Jom. Jom. Terima kasih. Allah Akbar. Allah. 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 Eh, lama sangat pun tak boleh semayang. Semayang tu buat apa ni? Baik tu. Jom semangat sekali. Dalam.
Kau nak mula dah? Jom. Eh hey bro. Ha, kenapa? Mesti sekejap. Ha. Aku ada soalan lah. Ha, apa dia? Kenapa macam ramai sangat kat dalam tu? Macam pelik je. Ha, aku pun tak tahu sebenarnya. Tapi aku datang ni sebab dia pernah tolong aku dulu arwah ni. Ha. Ha, jom sekarang sekali dah lewat. Eh hey bro. Ha, apa dia? Ada lagi ni. Ha, apa lagi? Sebenarnya aku ni dah lama dah tak sembahyang. Ha, habis tu? Macam mana? Okey, macam ni. Kau ikut je dulu. Orang angkat tangan, kau angkat tangan. Orang giling, kau giling. Cepat dah lewat ni. Kau nak mula. Jom ikut saya. Abang macam kenal je Uwais ni. Siapa Uwais ni? Uwais. Uwais ni kalau nak kata abang kenal, tak adalah kedal sangat. Tapi orang dia seorang lelaki yang mengamalkan sunnah, yang membelakan agama. Sebab apa dek? Agama ni, Islam ni datang kat kita ni mahal. Orang yang hebatlah Wais ni. Pergantungan hati dia kepada Allah. Dia tak kisah siapa sekeliling dia. Hanya Allah yang satu. Dan tapi dulu saya pernah tanya dia, kenapa dia pakai cupa-capir, pakai jubah? Orang tak pakai dah jubah. Orang sekarang pakai macam mana? Islam ni indah. Yang penting menutup aurat. Islam tu bukan pakaian, tapi pakaian tu sebahagian daripada Islam. Tak ada masalah, Alik. Yang penting hati tu bahagia. Hari ini kita dapat Islam mudah. Para-para sahabat lu orang dulu nak dapat Islam berjuang, berjihad. Bukan kata kita nak suruh berjihad hari ini, bukan. Tapi nak katanya jaga Islam tu sendiri macam mana. Yang hari ini kita anak-anak sampai tak kenal lagi. Tak kenal agama pun ada. Kehidupan tak ada apa dia. Tak ada siapa yang bisa memberikan kebahagiaan melainkan Allah. Nah, hiduplah dengan siapa-siapa pun. Yang penting, moga Allah bagi kita faham untuk kita hidup. Faham agama dengan baik. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah.